Astagfirullah, kepala siapa ini? Mengerikan sekali. Huh? Waduh, kepala apa, Cok? Apa itu? Pengen guys, pocongnya guys. Waduh. Cok agak kaget, guys. Astagfirullah, apa itu putih-putih? Oh shit. Here we go again. Ah, leganya. Mantap. Hah, itu kan kakek yang di gudang kemarin. Kok bisa ada di sini ya kakek itu? Ah, coba Ucok samperin aja kakek itu. Saya mau tagih iterasi yang kemarin. Kek, kakek kok bisa kesini? Dan kenapa sendirian? Dan mana terasinya? Kek. Waduh, di kakek malah diem mulu. Kakek. Wah, kok diem aja nih? Kek, ngomong dong kek. Kek. Lah, kok hilang? Kok menghilang kakeknya? Astagfirullah, kakeknya menghilang. Kakek ada penampakan kakek hilang. Rut, Cil, bangun Cil. Kita harus pergi dari sini Cil. Ayo Cil, bangun Cil. Emang kenapa sih Cok? Tak baru malam loh. Wah, udah Cil, ayo. Ini semua untuk kebaikan kita semua. Udah, nurut aja. Oke lah, Cok, kalau begitu, oke. Mereka semua pun meninggalkan gunung kembar itu dan pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, setelah peristiwa di gunung kembar, malam hari yang sepi, di rumahnya si Oca. Aduh, aku kepikiran terus sama kakek itu, kok dia bisa ngikutin aku sih? Terakhir kali aku lihat dia ada di gudang yang waktu itu. Ah, coba aku ke sana. Aku mau periksa ada apa sih di sana. Naiki mobilmu. Oke guys, kali ini kita akan mencoba mencari kakek itu ya. Pergi ke gudang terbengkalai. Ya, di sini si Ucok penasaran nih sama kakek-kakek yang kemarin. Terakhir kali aku melihat kakek itu masuk ke dalam sini. Ah, coba aku masuk deh. Coba aku masuk. Masuk. Oke, kita akan coba masuk. Oh, jadi ini dalemannya. Ngeri juga ya dalemannya. Waduh, kok gede-gede. Wah, gas ah, langsung periksa. Aku tidak boleh lama-lama di sini. Ke sini. Wah, aku harus mengendap-endap nih. Oke, di sini si Ucok sedang mencari keberadaan kakek itu ya, guys ya. Si Ucok penasaran sama kakek itu. Kenapa kakek itu bisa menghilang? Ucok mau belajar jurus menghilang, guys. Astagfirullah, kepala siapa ini? Mengerikan sekali. Waduh, kepala apa, Cok? Apa itu? Pengen guys, pocongnya guys. Waduh. Ucok agak kaget guys. Astagfirullah, apa itu putih-putih? Waduh, apa itu putih-putih tadi? Ih, serem. Kok menghilang ya putih-putih? Ah, paling belek lu, Cok. Ah, mungkin aku cuma halusinasi. Aku lanjut aja deh. Mungkin ini belekku nih ya, yang masih nempel nih. Belum aku ilangin, jadi kelihatan putih-putih. Oke, kita akan coba lanjut lagi ya guys ya. Kita akan coba lanjut memeriksa tempat ini. Mungkin kakek tidur di sini kali ya guys ya. Kok gak bisa masuk guys. Ini tempat apa ini? Ada jurang guys, ada sumur. Oke, kita ke sini dulu ya guys ya. Ih, ini kulkas ya. Banyak sekali sayuran dan masih segar pula. Wih, daun menyok guys. Aku lanjut deh ke tempat yang lain. Apa itu guys, putih-putih guys di belakang guys. Kalian tadi lihat gak guys, putih-putih guys di sini guys. Wih, kalau kalian melihat berarti kalian punya indera keenam guys. Waduh, komen di bawah ya guys ya, apakah kalian lihat putih-putih di sini tadi? Tapi kok gak ada ya. Ketika aku kayaknya lihat putih-putih guys di sini guys. Komen di bawah ya guys ya, kalau kalian melihat putih-putih ya guys ya. Wah,
Banyak sekali ruangan di gudang ini. Aku jadi bingung. Wih, coba aku ke sana. Mumpung ada PC gaming tuh. Komputer siapa ini ya? Kok masih menyala? Wih, kenapa ini pintunya? Suara apa itu? Ah, tidak. Aku terperangkap. Waduh, cok, belakang lu, cok, ada putih-putih, cok, waduh, ada si Ocong. Tolong, jangan nunggu saya, Om. Saya cuma ingin memeriksa tempat ini, Om. Jasadku. Hah? Jasad? Ada apa dengan jasadmu, Om? Ada apa? Tolonglah, kuburkan jasadku dengan tenang. Ayo kamu yang bisa membantuku, wahai anak muda. Hah? Aku? Kenapa aku? Ada apa aku? Baiklah, aku akan menguburkan jasadmu. Tapi di mana letak jasadmu itu? Udah di bawah jembatan merah. Cepatlah, waktuku sudah hampir habis. Baiklah. Ucok akan membantu menguburkan jasadmu. Celing lu. Menghilang guys, pocongnya guys. Wah, sekarang aku harus mencari jasad tuh pocong tuh ya. Kasian pocongnya. Mencari jasadnya. Oke, kita akan keluar dulu ya. Waduh. Malah dapat PR nih. Bukannya ketemu kakek, malah ketemu pocong di sini. Waduh. Coba diantara kalian yang pernah ketemu pocong guys, ku main di bawah. Cepet cok. Tadi kejar waktu. Oh ini guys, ceritanya Ucok sudah sampai nih ya guys ya. Di lokasi. Wah pasti ini tempatnya. Oke, saatnya aku cari jasadnya. Cari jasad si pocong. Oke, tadi katanya si pocong jasadnya ada di bawah kolong jembatan kali ya guys ya. Coba kita cari guys di bawah kolong jembatan. Di mana ya jasadnya ya? Tadi kayaknya di sekitar atau di bawah ya guys ya? Jembatan merah. Mungkin pocongnya ini ya guys ya. Jatuh dari sini kali ya guys ya. Mana ya? Kok enggak ada ya guys ya? Malah Ucok yang nyemplung guys. Waduh. Ntar Ucok yang meninggal nih. Bukannya ketemu jasad, malah Ucok yang jadi jasad. Aduh, gimana nih? Nggak ada guys, kosong guys. Jangan-jangan kita di prank nih sama si pocong guys. Coba kita cari ke tempat yang lain guys. Dimana ya guys ya? Nggak ada guys. Mungkin di ini ya guys ya. Jembatan dermaga ini kali ya guys ya. Oh ini ada kursi guys. Oh mungkin. Mungkin dia duduk di sini. Terus jelongok guys. Masuk ke sini kali ya guys ya. Nyemplung kali ya guys ya. Coba kita cari guys. Di dasar kolam. Cok, nyemplung cok. Aduh, cok, nyemplung. Kok bisa ini ya guys ya. Kok Ucok malah mengambang guys. Itu. Oh, di sana guys. Nah, ternyata jasadnya malah terlantar di sini ya guys ya. Macam kayak barang gak kepake. Guys. Wah. Sepertinya jasad yang dimaksud pocong itu yang ini kali ya. Oke, saatnya Ucok bawa ke kuburan dah. Naiki mobilmu dan kuburkan jasad si pocong ke kuburan terdekat. Oke guys, kali ini ceritanya si Ucok udah menemukan jasad. Ya, kita akan bawa jasad itu ke kuburan ya guys ya. Kita kembalikan lagi ke tanah. Karena jasadnya itu dari tanah, jadi kita kembalikan lagi ke tanah. Kalau dari api ya kita bakar. Oke, kita udah sampai ya guys ya. Wahai pocong, aku telah menguburkan jasadmu dengan layak. Beristirahatlah engkau. Terima kasih Ucok telah menguburkan jasadmu. Maaf aku ingin memberitahumu tentang ini. Namun aku tak tahu caraku salah. Aku tahu caraku salah karena waktuku sangat singkat. Aku akan terus mengingat jasamu kepadaku ya Ucok. Terima kasih dan sampai jumpa. Pocong itu pun akhirnya dikuburkan dengan layak. Dan roh pocong itu pergi meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Tamat.
Ya, akhirnya selesai juga nih guys nih. Sinetron Ucok dari mencari traksi sampai nolongin pocong. Waduh.